Sebagai jurnalis, setiap hari saya berurusan dengan peristiwa. Dan setelah bertahun-tahun menjalani profesi ini, ada satu isu yang saya bahkan sempat frustasi untuk menemukan titik akhirnya. Terorisme. Isu ini pernah membuat saya pesimis kenapa hal-hal buruk terus-menerus berulang. Padahal kita bisa mempelajari dan meraba apa yang terjadi jika kita bergerak dan bertindak. Karena terorisme tidak boleh menang. Ketakutan hanya akan menjebak kita pada pola berulang, memupuk siklus benci dan trauma yang tidak berkesudahan. Masih membekas di ingatan kita peristiwa bom Bali tahun 2002. Aksi teror bom bunuh diri pertama di Indonesia. Saya bertemu dengan Joko Triharmanto alias Jack Harun. Ia adalah perakit bom Bali 1, peristiwa keji yang menjadi rantai awal aksi teror yang mengatasnamakan agama. Di waktu itu SMP ya, kita kelas 2, kemudian kakak saya udah SMA, kemudian diceritakan tadi saya di waktu sekolah dilihatkan video umat Islam di Bosnia dibanting gitu. Yang dibawakan kan suara Islam, ini saudara kita dibanting, kita harus membela, kemudian negara ini tidak berpihak dengan kita harus berusaha melawan. Ekstremisme menyisakan trauma, namun trauma tak cuma datang dari konflik agama. Ini adalah cerita-cerita yang mungkin tidak akan pernah tuntas. Rasa trauma dan sakit yang membekas, tentang perjuangan mereka yang kita sebut para penyintas. Ronald Regang adalah mantan tentara anak ketika terjadi konflik sektarian berkepanjangan di Ambon pada pertengahan 1999 sampai 2002. Apakah layak seorang anak berusia 11 tahun ada di sebuah konflik? Di saat anak lain menikmati masa kembang dengan tenang dan menyenangkan, kelereng dan bola sepak diganti molotov. Tak ada lagi permainan, hanya ada peperangan. Ronald berada di pusat konflik yang mau tak mau menyeretnya ke dalam pusaran menjadi seorang kombatan. Desingan peluru, molotov melayang, dentuman mortir, dan kobaran api sudah menjadi makanan sehari-hari. Terlibat untuk selamat, tidak ada pilihan lain untuk Ronald. Banyak hal yang ia sesali ketika itu. Saya menjadi pelaku sejarah kekerasan zaman itu. Saya kehilangan masa muda saya, tidak ada. Seperti anak-anak yang seusia saya umur 10 tahun harus dengan orang tua dan kawan-kawannya bermain menikmati di masa berkembangnya. Trauma, depresi, dan segala gangguan mental lainnya tidak hanya datang dari konflik besar berkepanjangan tentang ideologi dan keyakinan. Mereka bisa datang kapan saja, bahkan di tempat dan waktu yang sama sekali kita tidak sadari hal itu bisa tetap terjadi. Dari data Komnas Perempuan tahun 2019, terdapat 400 ribu lebih kasus kekerasan kepada perempuan, termasuk kekerasan seksual. Mari kita lihat Lusti Romana, seorang perempuan asal Medan yang berjuang memulihkan dirinya dari kekerasan seksual. Lusti pernah mengalami itu bahkan di tempat yang tidak pernah ia duga. Beberapa tempat saya pernah naik ke angkutan umum, kemudian di samping saya itu, maaf kata, ada orang yang onani. Di punggung saya itu ada pisau gitu kan, itu disematkan di pinggang saya gitu kan. Nah, kemudian saya harus menyaksikan dia untuk onani di samping saya. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bagaikan mimpi buruk yang akan selalu menghantui. Lusti memiliki ketakutan sendiri bahwa hal itu akan terjadi lagi. Perbedaan ada bukan untuk dibenci, perbedaan ada untuk saling mengeratkan. Menjadi bagian dari Indonesia Timur dengan karakter unik, membuat mereka sering dilihat sebelah mata. Sekarang saya tanya, apa yang kamu pikirkan jika melihat orang Papua? Orang Papua kerap dicap dengan stereotip sebagai orang yang keras, ganas, bahkan primitif. Jika itu semua yang terlintas di pikiranmu, maka kamu sudah terjebak dengan stereotip. Stereotip hanya akan memupuk trauma. Dan label negatif yang ada justru malah makin memperparah keadaan. Bahwa
kita orang Papua tidak selalu dicap dengan nakal, keras, ganas, dan juga bodoh. Tapi kita pun bisa berkreasi menghasilkan suatu prestasi itu sendiri.